Desa Kebon Agung terletak di Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebon Agung ini cocok menjadi destinasi wisata. Kebon Agung dapat juga disebut desa wisata. Kultur budaya Jawa yang masih dilestarikan. Acara tradisional seperti kenduri, wiwitan, atau labuan. Dan juga kita masih bisa belajar bermusik, karawitan, atau gamelan, belajar macopat. Kesenian tradisional, menari, kesenian jatilan, semua ada di desa Kebon Agung Imogiri. Tarian tradisional Jawa bisa kita lihat dalam kegiatan adat tiap tahunnya. Itu pun orang-orang sanggar yang masih melestarikannya dengan berbagai upaya agar tarian-tarian tersebut masih ditekuni dan dipelajari. Walaupun sanggar kini sudah banyak tersisihkan, manfaat menari menjadikan media untuk memperkenalkan budaya, tidak hanya mempelajari gerakan dan rutinitas, tapi mengajarkan nilai-nilai kebudayaan sendiri, dan hasil memupuk rasa nasionalisme, kecintaan akan sesuatu, bagian dari identitas dirinya sendiri. Aja ngawur kowe. Malah wayang e kok ribut, malah wayang. Bondro liyane sik luwih apik. Wayang ra mutu. Oh, lah bocahi payah. Tantem sisan kowe. Wong urip ora arti warisan budaya. Wani kok piye? Wani to. Adan bosku mandang wayahe sembahyang. Natepi watip gawe pangeran sholat dadi cakake aku. Di balik ceritanya yang panjang, tradisi Jawa ini memiliki fungsi sebagai arahan untuk mengetahui mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik dilakukan. Sebagai sebuah kepercayaan dan berkembang di masyarakat kala itu, norma dibentuk untuk membatasi tingkah laku manusia agar berperilaku positif dan menjauhi segala hal yang bisa merugikan masing-masing individu. Mungkin karena saat ini sudah tidak bisa kita lihat batasan antara kepercayaan dan tradisi, manusia mulai meninggalkan tradisi yang dianggap kuno dan sekedar mematuhi norma-norma dari lingkungannya tanpa memahami filosofinya. Mari lestarikan budaya Indonesia.